Selamat pagi masyarakat di Selatan Papua. Saya Susana Kandaimu, senang sekali bisa berjumpa dalam bincang-bincang bersama pengusaha-pengusaha dari tanah Papua, secara khusus dari Selatan Papua. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu pengusaha di Selatan Papua. Saya akan membacakan profil singkat dari pengusaha tersebut. Nama lengkap adalah Natalis Kaket, lahir besar di Tanah Merah, mengenyam pendidikan SD dan SD sampai SMA di Merauke, kuliah di Akademi Bank Indonesia Jakarta dan mengambil jurusan ekonomi perbankan. Aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai pengusaha ayam pedaging dan selain itu juga sebagai ketua dari Yayasan Wayan Bovendigul dan direktur PT Kaiwen yang bergerak di usaha karet. Dan saat ini kami sedang berada di salah satu usaha yang digeluti oleh pemuda dari Selatan Papua, yaitu di belakang kita bisa lihat ada tempat usaha dari ayam pedaging. Dan saat ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan pengusaha, yaitu Kakak Natalis Kaket. Selamat pagi, Kakak. Selamat siang. Iya. Baik, senang sekali kita bisa berjumpa langsung di area tempat di mana Kakak melakukan usaha ya, usaha ayam pedaging. Dan sebelum kita lanjut dalam bincang-bincang, saya mau tanya, Kakak punya kabar dulu, lalu Kakak sendiri juga bisa sampaikan aktivitas Kakak. Selain yang tadi saya sudah sampaikan. Terima kasih, Mas Susan. Sebelum saya menjawab, saya sapa dulu teman di wilayah Selatan Papua. Selamat pagi. Seperti tadi yang Susan sudah sampaikan, nama saya Natalis Kaket, lahir besar Boven, pendidikan di Boven lanjut Merauke dan terus pendidikan lanjutan di Jakarta. Dan ya, hari ini senang kita bisa berjumpa lebih kepada bagaimana menceritakan, memotivasi adik-adik yang memang mau konsen melihat peluang-peluang yang banyak sebenarnya bisa kita lakukan anak-anak Papua, khusus anak-anak asli Papua, jadi kepada bergerak di sektor-sektor real. Ya, baik, terima kasih Kakak Natalis Kaket. Berbicara tentang usaha, otomatis kita akan berpikir tentang bagaimana menghidupkan ekonomi dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, bahkan mungkin di satu wilayah tertentu. Dan Kakak sendiri sebagai pengusaha ayam pedaging, mungkin Kakak bisa cerita terkait awal mula kenapa Kakak terpikirkan untuk menjadi pengusaha ayam pedaging. Ya. Jadi saya bersyukur secara pribadi memang feeling bisnis itu kan mulai tumbuh bukan secara tiba-tiba. Ya. Dari dulu saya punya pengalaman hidup ketika saya SD. Kalau orang-orang di Tanah Merah itu orang tahu, orang-orang Tanah Merah bukan orang-orang di saat Kabupaten Bovendigul ini, tapi orang-orang Tanah Merah tahu persis kalau saya penggembala kambing. Jadi saya SD itu bapak saya titip kepada salah satu pegawai kantor pos, kepala kantor pos, beliau mungkin sekarang sudah pensiun, Pak Loso namanya. Ya. Dan beliau waktu itu kepala kantor pos di Tanah Merah dan Pak Eko. Jadi Pak Loso itu punya kambing. Kebetulan kami juga di keluarga, beberapa keluarga di Tanah Merah itu ada yang punya kambing. Nah, pengalaman itu bapak saya nitip ke Pak Loso untuk didik saya sebagai seorang penggembala. Jadi saya waktu SD itu kegiatan atau aktivitas saya selain sekolah pasti pulang mandi kali digun, itu biasa itu.
Tapi saya punya kewajiban bagaimana jaga kambing itu, kambingnya Pak Loso. Yeah. Dan di situ memang ada kambing kita juga di situ. Dan saat itu saya digaji oleh Pak Loso Rp10.000 per bulan. Rp10.000 per bulan itu tahun 80-an itu lebih besar dari gaji seorang pegawai. Yeah. Kalau gaji pokok. Nah, saya cukup bangga Pak. Karena saya punya gaji Rp10.000, Rp5.000 di Tabanas, dan Rp5.000 itu saya bebas ketika digaji memilih apa saja. Nah, di situ saya termotivasi. Di situ saya termotivasi bahwa, oh iya, ternyata kita orang Papua ini kan punya tanah luas. Kita harus punya usaha. Kita harus punya usaha. Kalau tidak punya usaha, paling tidak kita mau makan daging itu gampang. Ya. Jadi, pengalaman-pengalaman kecil itu menjadi apa? Menjadi satu motivasi bahwa suatu ketika saya harus punya usaha sendiri. Ya. Gitu. Disitulah saya termotivasi, sehingga ketika melanjutkan pendidikan di Jakarta, pulang, saya pikir kalau saya masuk pegawai negeri, saya orang Papua, saya masuk pegawai negeri, mungkin pemikiran saya agak beda dengan teman-teman Papua yang lain. Kalau saya masuk pegawai negeri, saya punya gaji pokok sekitar, kalau masuk dengan golongan 3, gaji pokok ya 1 juta sekian, ya. Kayaknya tidak cukup. Saya harus berusaha. Jadi saya balik ke Papua, saya didirikan yayasan Kaiwen tadi, terus PT Kaiwen. PT Kaiwen ini saya buat yang memang spesifikasi bukan untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, tapi bagaimana potensi yang ada di wilayah kami di selatan, ya. Mau pendidul, mati, maupun asmat, khusus seruger, karet, ya. Itu saya harus hidupkan kembali. Itu motivasi dasar saya sendiri. Jadi memang saya tidak melirik pegawai negeri, tapi saya coba mau menggerakkan sektor real sesuai dengan potensi wilayah yang ada, dan saya mulai berpikir. Nah, ketika itu jalan, saya juga berpikir bahwa kita selatan ini kan sebenarnya satu wilayah saja, satu wilayah selatan secara ekonomi yang memang harus saling bergantung, ya. Saling mendukung, menopang, seperti itu. Saya belajar dari Jakarta bagaimana Bekasi, Tangerang, Bogor itu menopang ekonomi Jakarta. Nah ini kan sebenarnya seharusnya dipikir oleh pemerintah, bagaimana mati asmat, bovendigul menopang populasi atau kebutuhan ekonomi Merauke, seperti itu. Nah saya melihat ternyata kita di Merauke peluangnya besar, salah satu tadi ayam potong ini, ya. Dan kita tahu bahwa ayam potong ini kita masih bergantung ke luar. Nah itu yang memotivasi saya melihat ada peluang itu, kenapa tidak saya lakukan dan saya coba, bukan coba, kalau kita bicara coba nanti hasilnya coba. Jadi saya memulai dan sudah 3-4 tahun ini saya belajar bagaimana konsen dengan ayam potong itu, karena peluang bisnisnya masih ada, peluang pendapatan untuk saya secara pribadi, dan paling tidak saya sebagai seorang peternak, saya memenuhi kebutuhan anak-anak saya untuk khusus gizi terkait daging itu saya tidak kesulitan. Coba bayangkan kalau saya seorang pegawai, paling tidak minimal saya harus minta ibu bupati atau anggota DPR, ibu harus menggunakan 100.000 untuk mendapatkan daging ayam, iya. Artinya satu bulan ibu pasti tidak mungkin setiap hari makan ayam. Saya seorang peternak, setiap hari saya punya anak makan ayam. Ya, apalagi gizi untuk tumbuh kembang anak-anak itu kan sangat diperlukan sekali. Betul. Kalau gizi seimbang dalam keluarga, otomatis anak-anak juga bertumbuh, daya berpikir mereka juga mampu mengimbangi teman-teman di sekolah. Gitu. Nah, saya tertarik tadi kakak bilang, kakak punya masa kecil ya, ketika bapak memberikan kakak langsung ke kepala kantor pos untuk mengembalakan kambingnya. Perasaan kakak sebagai anak di usia-usia itu kan usia-usia anak-anak yang lebih senang bermain, terus menghabiskan waktu untuk bermain sampai malam, mereka pulang baru mereka bisa ada di rumah. Nah, bagaimana kakak di usia itu memilih juga akhirnya mengikuti anjuran orang tua? Apa yang kakak pikirkan? Ada perasaan itu, tapi ingat bahwa bapak saya guru. Jadi tidak ada kata melawan. Iya. Dari apa yang dipikirkan atau diperintahkan oleh bapak saya, ya. Itu kan pasti yang terbaik. Jadi saya tidak merasa kebenaran, tapi saya melihat memang zaman saya berkurang. Ya. Tapi saya, kalau sudah dibuat terbaik, beliau bilang, ya sudah.
Saya melihat itu karena orang semua di Tanah Merah itu wilayah peternak. Iya. Iya. Penggembala kambing. Jadi itu identik sekali di Tanah Merah saat itu tahun 80-90 ya kakak. Semua orang Tanah Merah tahu. Iya. Jam main berkurang, tetapi ada yang kakak dapatkan. Nah, kakak digaji sebulan 10.000. Bagaimana perasaan kakak ketika pertama kali mendapat gaji dari hasil kakak mengembalakan kambing-kambing tersebut? Itu bangganya luar biasa karena gaji 10.000 itu ya. Saat-saat itu. Dan ya, itu jujur saja yang tadi kakak sampaikan bahwa dengan gaji 10.000 itu sebenarnya saya punya pendapatan yang luar biasa. Ya. Dan memang saya belajar menabung, diajarkan oleh bapak saya dan paranya di kelas 5.000 itu kita banas, dulu kita banas ya, tahunan itu kita banas. Jadi 5.000 saya boleh traktir teman-teman kita. Dan saya, ya 5.000 itu pasti larinya ke, kalau Tanah Merah bilang volleyball ya, volleyball sama SMA. Jadi saya betul-betul rasa bangga pas saat itu bahwa teman-teman saya, mereka masih minta uang dari orang tua. Dari orang tua? Saya sudah kakak sendiri sudah bisa menghasilkan uang dengan cara mengembalakan kambing di usia 9-10 tahun. Usia 9-10 tahun, nah, itu usia-usia yang memang anak-anak lagi mau senang-senangnya bermain. Mungkin kakak ingat ada teman-teman yang mungkin ada mengeluarkan kata-kata yang, kenapa Natalis kok harus ini seperti itu? Apakah ada? Dan itu, bagaimana kakak menanggapi mereka? Itu kan banyak, artinya begini, minta maaf, kita orang tua pegawai, guru. Ya. Guru itu kan bisa tahu kan, guru itu pengaruhnya luar biasa waktu saat-saat itu. Jadi, wah kenapa ini bapak guru, kenapa disuruh jadi pengembala ya? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dengan seiring waktu saya sudah punya pendapatan tadi itu kan per bulan. Ya, jadi akhirnya yang lain-lain juga mau ikut gembala begitu karena ternyata dia dapat uang itu kan begitu. Jadinya betul ada duit itu. Tapi saya tidak waktu saat umur-umur begitu kan saya tidak pikir apa yang sebenarnya bapak maksudkan. Sebenarnya hari ini saya bisa merasakan bahwa bapak saya sebenarnya ada pesan moral yang dia mau tanamkan di situ, bahwa kalau cuma dengan seperti bapak seorang guru dan mama di bendara distrik nanti ya begitu saja. Itu minta maaf, saya tidak mengesampingkan teman-teman atau mematahkan semangat teman-teman untuk terjun ke dunia birokrasi, tapi kalau bicara pendapatan tidak tahu, karena saya lahir dari seorang anak pegawai negeri. Jadi pasti ya begitu. Itu saya tangkap, maksud orang tua saya. Dia punya tanah luas, orang Papua, semua apa saja bisa dilakukan, jangan sampai kesempatan ini hilang. Itu sebenarnya pesan-pesan. Apalagi setiap tahun itu kan kebutuhan hidup makin bertambah, perubahan terus berjalan, otomatis kita juga harus bisa melakukan berbagai hal untuk menghidupi hidup kita ya, kakak. Ya, tantangan dalam lingkungan sendiri yang kakak hadapi selama ini dan sejak kapan kakak langsung memutuskan? Apakah mungkin waktu kuliah kah? Atau setelah kuliah baru kakak memutuskan bahwa saya harus jadi pengusaha ayam pedaging? Nah, kalau bicara pengusaha itu sudah terbiasa sudah kecil. Dari kecil, sudah terbiasa sudah kecil. Tapi ketika pedaging itu, ketika balik ke sini mulai 2010 sebelah jalan-jalan cara gitu ya, saya berpikir ya sudah 2017-18 ini sudah saya jalan ayam saya dari di Merauke, ambil tetap fokus di saya sebagai pendidik maupun tapi saya paling tidak harus ada satu sumber yang saya bisa dapatkan, karena tadi saya lihat itu ada peluang besar di Merauke. Artinya dengan jumlah kebutuhan manusia yang ada di sini, jumlah penduduk, kebutuhan yang meningkat, harus kita punya usaha. Apalagi kakak sudah merantau, kalau orang Papua bilang mama kota ya, Jakarta itu kan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, kita pulang dan kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di Selatan Papua untuk bergerak di bidang usaha yang seperti kakak lakukan hari ini. Tantangan dalam lingkungan sendiri ya sampai hari ini yang mungkin kakak hadapi dari awal kakak memutuskan untuk menjadi pengusaha itu mindset. Tantangan itu mindset orang Papua. Udah saya jauh-jauh di keluarga saya juga, kenapa om, satu saudara perempuan, kenapa om usaha yang itu tidak yang ini, yang itu, yang lain-lain dari itu. Artinya jujur saja, mindset orang Papua ini kan ini satu pekerjaan yang berat dan ini menjadi tantangan kita, bagaimana merubah mindset orang Papua yang hari ini
suka instan. Ya kita jujur, tuh, orang Papua yeah. sebenarnya kita suka yang instan-instan. Saya pulang kuliah, saya mau apa, ini yang penting saya pakai pakaian keki. Minta maaf teman-teman yang SN, saya tidak menyinggung sekali lagi, tetapi yang mau yang begitu. Jadi orang Papua senangnya di zona nyaman. Yeah. Jadi, kita belum mau keluar belum, dari zona nyaman. Belum. Dan itu masalah terbesar sebenarnya. Yeah. Jadi masalah terbesar itu, minta maaf anak-anak Papua, masalah terbesar itu bukan di orang Makassar, orang Jawa, orang Medan, orang luar, tapi masalah itu sebenarnya ada di saudara-saudara sendiri, kita sendiri, ya. Mindset orang Papua. Bagaimana kita bisa keluar dari zona yang nyaman itu dan kita mau berusaha? Jadi potensi kita kan banyak sebenarnya di Papua ini. Emang usaha itu tidak gampang. Siapa yang bilang langsung jalan aja? Ya. Tapi itu sudah tadi. Kita senang di zona yang nyaman. Sehingga kita belum berani untuk bagaimana melihat peluang-peluang yang sebenarnya bisa menghasilkan untuk kita orang Papua. Jadi ketika saya memutuskan untuk itu, kan saya sudah terbiasa hidup di Jakarta itu. Orang Papua kalau mau berhasil merantau ke Jakarta, menurut saya tidak usah ke Jogja, tidak usah ke Bandung, ke Jakarta. Supaya bagaimana pahit manisnya orang Papua itu, mentalnya itu dibentuk itu ke Jakarta. Kalau mau merantau dan mau kuliah di luar, mau menimba ilmu, ke Jakarta. Tidak usah di kota lain di Indonesia, di Jakarta. Bagaimana Anda tidak punya uang? Bagaimana 6 bulan sekali baru orang tua mau telepon? Iya. You hidup itu tidak tahu bagaimana. Dan itu saya rasakan. Bagaimana bisa mengantisipasi uang yang misalnya 150.000? Ya. Saya harus tunggu mungkin beberapa minggu lagi. Orang tua bisa kirim, itu juga memerlukan apa ya, ekstra ya, ekstra berpikir supaya 150.000 itu dia bisa sampai 1-2 minggu ke depan. Ketika orang tua telepon, anak, papa sudah kirim, itu baru kok bisa lega. Itu juga ya kakak ya, artinya membuat teman-teman muda ketika mereka keluar, misalnya kan tadi kakak sampaikan di Jakarta, tapi teman-teman juga punya strategi hidup di rantau supaya bisa menghidupi diri sendiri. Iya. Kakak punya usaha yang kakak jalani sudah kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun dan 4 tahun ini sudah artinya mindset kakak memang sudah terbentuk dari sejak usia 9 sampai 10 tahun dan sampai hari ini bisa menjadi sosok pengusaha di Selatan Papua yang luar biasa. Nah, mindset-mindset apa yang kakak terapkan dalam kakak punya hidup sampai hari ini, mungkin kakak bisa sampaikan ke masyarakat pendengar supaya khususnya anak-anak muda nih, mindset apa yang harus kita tanamkan ke pikiran kita, baik teman-teman muda yang ada di Papua ataupun mereka yang sudah merantau terus kembali. Jadi sebenarnya sederhana saja seperti yang kakak di dalam diri kakak itu, dan memang kakak juga sudah mindsetkan ke anak-anak kakak ini kan ada 5. Ya. Hari ini bisa tanyakan mereka besok besar jadi apa. Mereka tidak akan bilang saya akan jadi dokter, saya akan jadi polisi atau tentara. Ya. Tapi anak saya dia akan bilang saya jadi peternakan. Yang satu dia akan bilang saya jadi petani. Ya. Karena saya masukin itu semacam memori bahwa kenapa bapak kita harus jadi begini? Saya bilang kalau you jadi polisi, ini kau punya tanah ini, nanti orang lain yang urus tanah Papua, tanah besar ini. Jadi setiap kali saya punya anak itu, saya dari Merauke ke Boven, saya tidak pernah ikut pesawat. Saya bawa sepanjang jalan terus dengan mobil, itu darat. Ya. Kalau dia sampai di ujung kelapa sawit, bapak ini siapa punya kelapa sawit ini? Saya bilang itu orang Korea punya. Tapi ini kita orang Papua punya tanah. Iya. Besok tidak boleh jadi pegawai negeri supaya kau urus tanah yang belum ditanam. Iya. Jadi sebenarnya hal itu yang bapak saya ditanamkan bahwa Natalis besok tidak perlu jadi ini jadi itu, tapi kau urus tanahmu. Iya. Kenapa teman-teman dari Jawa, dari Makassar, dari Sumatera, dari mana mereka bisa sukses? Mereka juga keluar keringat, jadi tidak boleh kita negatif thinking ke mereka, itu salah. Ya. Mereka juga berusaha. Ya, tapi kan sebenarnya kita punya kesempatan yang lebih, kita punya tanah. Kita tidak datang beli tanah, kita punya tanah. Kenapa tidak kita yang jalani? Jadi motivasi dasar saya dan saya tanamkan untuk siapa nama urus tanah. Ya.
motivasi lain sekarang yang penting urus tanah supaya tanah yang mulut tetap sampai kapanpun menjadi. Tanah itu bisa menghasilkan kita punya kehidupan ya kakak. Berarti kita bisa bilang bahwa memang tanah Papua ini bukan tanah yang kosong, dia sudah bertuan. Nah, bagaimana tuannya juga ini membuat tanah ini betul-betul bermanfaat buat tuannya. Jangan sampai tuannya tidak memanfaatkan, akhirnya dimanfaatkan yang lain. Berbicara tentang pengusaha ayam pedaging, ayam ini kan kalau dilihat itu bisa menjadi 4 sehat 5 sempurna. Nah kakak sendiri sebagai pengusaha dalam keluarga tentunya sudah menjadi makanan sehari-hari ya kakak ayam ini. Otomatis kita berbicara tentang gizi, bagaimana gizi dalam keluarga itu terpenuhi, bahkan lingkungan masyarakat sampai pun satu wilayah tertentu, gizi itu menjadi salah satu peran penting dalam membentuk hidup yang layak. Kakak sendiri melihat situasi di Selatan Papua, khususnya anak-anak nih, anak-anak dini, gizi seperti apa yang harus anak-anak ini mereka dapat supaya anak-anak Papua ini mereka tumbuh cerdas di tanah mereka. Jadi apa? Kadang kita dengar-dengar cerita lucu-lucu. Ada orang Papua jual pisang. Terus pergi uang yang dia jual itu dia pergi beli pisang goreng lagi. Iya. Ini kan cerita-cerita lucu-lucu. Iya. Cerita lucu-lucu itu, tapi kalau kita maknai secara mendalam, kenapa perbedaan minyak pisang goreng dengan pisang yang tadi kita jual itu? Iya. Artinya kita sendiri bisa menyediakan. Iya. Nah, yang terkait dengan penyuluhan gizi khusus ayam pedaging ini, kita tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tetapi hari ini orang Selatan, orang Merauke, orang Bovendigul, orang Mati, Asma, minta maaf, hari ini masih mengkonsumsi ayam beku. Bukan ayam beku Merauke, ya. Ayam beku dari luar Papua. Bahkan bukan di Merauke saja. Dari Sorong sana sampai di Merauke ini sama. Artinya bahwa kalau ayam beku itu dari luar, kita bisa bayangkan berapa lama itu ayam. Apalagi menggunakan ini ya, transportasi laut. Ya. Terus pengawet. Ya. Nanti di usia-usia 40-50 baru ada yang bilang, aduh kenapa ya saya ini remati, saya ini ini. Ya itu tadi. Ya. Mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, sedangkan untuk piara ayam atau untuk mendapatkan ayam segar ini kan bisa. Ya. Itu. Nah itu tadi motivasinya saya tuh bagaimana dari sisi lain saya mendapatkan manfaat ekonomi, tapi bagaimana saya menyajikan makanan-makanan sehat, makanan sehat orang asli. Ya. Bukan saya saja, tapi teman-teman peternak yang lain yang ada di Merauke juga sebenarnya pemikirannya sama. Ya. Secara moral itu kami merasa bertanggung jawab supaya menyajikan makanan yang sehat. Ya. Supaya ya itu tadi kita bilang, dulu kita orang Papua tidak sakit begini, tapi itu tadi, kembali ke mindset kita sendiri. Kita senang yang instan-instan. Ya. Jadi peluang yang seperti ini kan, ya teman-teman lain yang ambil. Ya. Nah, kita tidak melihat bahwa ini satu peluang yang baik, bagaimana kita juga mendapatkan untung, tapi kita secara moral dia bertanggung jawab kepada saudara-saudara yang lain bahwa kita memberikan itu, daging yang sehat. Ya. Beda lah kalau apa namanya kita tidak punya akses atau tidak punya peluang untuk bisa mendapatkan apa DOC bibit, lantas mungkin kita berharapannya oke dari luar Papua, ya kita tidak punya pilihan, silakan saja, tapi hari ini kan bisa. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang Papua atau kenapa pemerintah tidak melihat sebagai sebuah keharusan? Ya. Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita para peternak juga, kenapa tidak menjadi sebuah keharusan dan harus ada satu konsentrasi usaha ayam yang betul disupport oleh pemerintah. Okay. Supaya bisa khusus mungkin mereka subsidi pakan ke, yeah, atau bibit ke, yeah,
apa dunia usaha ini jalan, tetapi tadi penyediaan makanan-makanan sehat itu juga jalan. Betul. Tanpa kita harus berharap dari sana. Iya. Dan juga kita mengajak masyarakat untuk gerakan. Mari kita melihat pengusaha-pengusaha yang ada di kita punya wilayah, misalnya ada di Merauke, Boston Legal, Asmat dan Mapi yang ada di kita punya tempat, sehingga mungkin proses transportasi yang biaya kosnya tinggi itu bisa ditekan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, berbicara tentang usaha, usaha itu kan tentunya dia butuh modal ya. Kadang orang berpikir saya mau usaha ini, tetapi usaha dengan modal misalnya 1.500.000 itu kan kadang orang berpikir saya mau dapat dari mana dengan saya punya kehidupan yang seada ini. Tapi saya mau usaha itu. Nah, kakak sendiri bagaimana bisa mendapat akses-akses modal yang mudah sampai hari ini kakak punya usaha bisa masuk. Itu menjadi. Apakah ada kendala atau memang lancar-lancar saja sampai hari ini? Kalau kendala itu di mana dunia usaha itu pasti ada kendala. Ya. Tidak ada yang tidak kendala, pasti ada kendala. Memang itu jadi apa? Jadi refleksi semua orang asli Papua kalau mau berusaha. Iya. Bahwa kita mau berusaha tapi modal ini bagaimana? Iya. Kadang kita jatuh lemah. Lemah itu di modal. Jadi sudah menyerah sebelum bertanding. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara modal itu kan banyak. Kalau bagi kakak modal itu nafas itu juga modal. Tekad nekat itu modal. Iya. Tinggal ditunjang dengan mau melangkah atau tidak itu. Ya. Karena orang Papua ini kan kadang bicara 10 tapi ketika ditanya sudah melangkah belum. Artinya langkah awalnya itu yang susah. Ya. Jadi harus ada itu tadi modal nekat dan tekad itu harus ada. Tabrak. Saya dapat rekomendasi di dinas peternakan Merauke ini nekat saya. Ya. Minta maaf, kita dari semenjak kabupaten ini ada sampai 2019 itu 2018 ya, 2018 itu baru saya orang Papua pertama yang punya rekomendasi bisa mendapatkan BOS. Iya. Padahal itu peluang itu selama ini orang Papua tidak tahu. Iya. Saya malah bukan di Boven, saya bikin di Merauke. Nah, tadi saya melihat peluang itu artinya bahwa kita kurang nekat. Anak Papua kurang nekat. Nah, pemicu-pemicu kenekatan itu sebenarnya tadi. Jujur bahwa kita sebenarnya orang Papua itu diberikan kemudahan banyak. Apa kemudahannya? Hari ini kan kepala daerah, pejabat-pejabat daerah sini anak Papua. Itu sebenarnya salah satu bentuk apa kenekatan itu ada di situ. Pemicu kenekatan itu ada di situ. Ya. Ini anak-anak Papua yang memimpin. Bupati, kepala dinas dan segala macam ini sebenarnya bisa membaca itu mungkin secara program tidak masuk, tetapi secara personal kalau melihat ada anak Papua yang mau bergerak itu disuntik. Iya. Jadi tidak cukup hanya kita berpikir dan berteori saja, tetapi ini perasaan moral itu, tanggung jawab moral itu harus bermain. Iya. Dan itu yang kurang. Itu yang kurang di para tadi. Karena memang hari ini orang Papua sumber untuk memicu kenekatan itu hanya ada di birokrasi. Nah, di birokrasi pertanyaan kita kan sekarang ini tuh anak-anak Papua. Apakah mereka kurang cukup sensitif melihat itu? Kalau kita bicara aturan regulasi, itu kan sesuatu yang nanti akan jauh dari orang Papua. Sehingga harus ada rasa ini, ada tanggung jawab moral ini untuk menyentuh kita. Ya tidak harus dibantu secara keseluruhan, tapi kira-kira siapa yang bisa menjadi pemicu, contoh kakak. Ya. Kalau saya dipicu walaupun saya anak muda, contoh. Ya. Tidak apa-apa ya di wawancara saya ngomong belak-belakan. Ya. Tapi kalau Pak Romanus melihat sebagai saya ini anak Papua Selatan, atau Hengki Aluo, Bupati Boven Digul melihat sebagai saya anak Papua Selatan, atau Pak Rito melihat sebagai Papua Selatan, atau Pak Kambu melihat sebagai Papua Selatan, saya dipush. Ya. Saya dipush dengan catatan you harus mempush Papua yang lain. Iya. Kan bisa. Iya. Jadi ini antara mindset dan rasa itu belum terkonek para pimpinan. Iya. Itu contoh saja. Iya. Sebenarnya yang bisa dilakukan di luar
di luar negeri. Karena hari ini kita bicara Papua ini, seluruh nafas hidup atau jantung ekonomi orang Papua itu masih bergantung di APBD itu. Iya. Itu persoalan. Pure masih bergantung di APBD. Nah, di APBD itu kan orang Papua yang mimpin, yang mengelola. Kenapa tidak ada punya pikiran? Itu saja. Kembali ke situ. Jadi memang modal ini menjadi persoalan di pasar orang asli. Iya. Kalau di tingkat kakas, saya bilang nekat, tekad, ya karena saya sudah jalani. Tapi bagi mereka yang belum menjalani ini kan berat. Iya. Ini berat. Sehingga harus ada yang mendorong. Yang bisa mendorong tadi pemicu kan itu. Kakak-kakak yang kira-kira melihat seperti apa. Dan didorong. Diberikan, dipermudah. Apa yang harus disupport ya. Sehingga usaha itu dia bisa berkembang sedikit demi sedikit. Dan pengusaha tersebut bisa mensupport generasi lainnya lain. Lagi. Ya. Kalau memang di APBD itu tidak tercukupi, ini lembaga keuangan banyak. Iya. Bisa, saya jamin. Contoh. Ya. Contoh ya, saya bupati, saya jamin. Bang ini kasih ya, nanti kita bicara. Kita regulasikan, kita mungkin dari dana otsus, kita split cari bagaimana, tapi bunganya ditekan sedangkan. Bisa? Iya. Di Papua ini, sudah, Pak Jokowi bilang semua bisa. Tinggal bagaimana komitmen itu saja. Komitmen. Komitmen kita orang Papua saja sebenarnya, masalahnya di sini. Betul. Nah, berbicara tentang komitmen, tentunya dalam membangun usaha itu kan harus ada trust ya. Trust seperti kakak bilang, lembaga-lembaga keuangan yang ada. Bagaimana kakak sendiri sebagai anak Papua di selatan Papua ini memberikan kepercayaan kepada dunia permodalan ini? Istilahnya mungkin bank, mereka percaya kakak sampai hari ini, itu pasti ada banyak tantangan yang kakak ada. Nah, bagaimana kakak sendiri menunjukkan bahwa saya anak Papua bisa dipercaya, karena kadang kepercayaan itu yang membuat orang tidak lagi memberikan suntikan dana untuk pengusaha-pengusaha yang baru mau bangun usaha. Kalau usaha ini saya belum ambil training. Kalau itu bicara perbankan, saya baru mau melirik untuk menambah dari kapasitas 2.000-an naik ke 10.000. 10.000 sampai 20.000. Tapi secara umum saya pahami apa yang ada. Memang kalau di perbankan itu tentu ada syarat ya. Ada kolateral, kapasitas dan lain-lain. Kapasitas ekonomi itu harus ada. Kalau dalam dunia perbankan itu kan ada manusia. Harus dipenuhi itu. Tetapi kalau kita bicara khusus dunia perbankan atau keterkaitan dengan pemerintah itu kan sebenarnya mungkin di kondisi-kondisi atau situasi-situasi tertentu sebenarnya bisa disiasati. Ya, kembali ke pemerintah saja. Tapi secara personal memang berat kita meyakinkan dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan yang ada di Papua ini, bukan cuma di Merauke. Sebab kalau saya melihat memang antara orang Papua dengan lembaga-lembaga keuangan ini jaraknya panjang sekali. Ya, di sana tidak percaya orang Papua juga sudah punya semacam pemikiran bahwa memang lembaga-lembaga ini mereka tidak akan memberikan bantuan. Itu lebih kepada orang-orang luar. Itu pemikiran-pemikiran yang sudah terbentuk dan ini kebekuan ini harus dicairkan. Iya, betul. Kita punya tanggung jawab untuk mencairkan. Sebenarnya tidak juga. Iya. Tapi dengan syarat-syarat yang dipenuhi tadi, punya komitmen, komitmen kita tunjukkan kemampuan kita. Kalau terkait dunia syariah kita bagaimana? Kita komitmen kita mengembalikan atau itu tadi atau ada rasa trust kepercayaan itu kita harus yakinkan. Bagaimana caranya harus diyakinkan supaya mereka yakin bahwa ya kita bisa. Walaupun memang berat juga untuk meyakinkan karena kita tidak bisa menafikan hari ini ada rasa tidak percaya lembaga-lembaga keuangan khusus mereka yang mengelola tadi dengan kami orang Papua. Kenapa? Contoh mereka selalu bilang kami orang Papua tidak bisa menghargai 1.000 rupiah. Kita cenderung melihat 1 juta. Tapi kita tidak tahu bahwa hari ini untuk mendapatkan 1 juta itu 1.000 itu penting. Jadi kita kurang menghargai nilai itu. Sehingga rasa ketidakpercayaan tidak nyambung. Nah, di sini sebenarnya pemerintah daerah atau ya itu tadi saya bilang pemicu sebagai pemicu itu bisa menjebatani. Iya, bisa menjadi penengah ya antara lembaga keuangan dengan masyarakat supaya
hal yang mungkin kurang itu bisa disupport supaya usahanya lancar. Kalau terkait dengan kandang saya sendiri ini kan jujur saja, ini kakak juga baru minta semua orang bank datang. Ya. Karena kakak bisnis di orang bank, sebenarnya mudah saja kita kalau mau kredit. Ya. Bagi kakak memberikan bantuan kredit kepada kakak pesan buat semua kontingen officer yang mereka suruh kita urus kredit. Memang soal mendapatkan kredit itu gampang. Hari ini kita bicara dengan bank ini, bank percaya bank keluarkan kredit silakan saja. Tapi kita bicara risiko, tidak semua awal itu mengerti. Jadi ini Bank Papua datang, BRI datang, Mandiri datang, BRI semua. Saya mau melihat sebenarnya dari semua bank ini untuk sebenarnya motivasi saya juga untuk apa? Jangan sampai mindset saya itu benar bahwa kamu tidak percaya Bank Papua. Jadi saya juga paham itu barang. Kita bicara dulu perbankan itu sebenarnya. Kita juga bisa bertanya secara ilmu, apakah banyak di Papua itu saya tidak percaya hal ini, karena kecukupan antara saya ini pasti tidak sampai 80%. Kita berani berapa kali demi kemampuan saya paham itu, tapi saya cuma mengukur. Kan orang Papua ini riskan sekali dan resiko. Jadi bagi saya bank yang betul-betul peduli kepada orang Papua itu bukan ketika dia memberikan bantuan, tetapi ketika resiko, bagaimana caranya dia bisa mengajak si debitur itu atau yang peminjam tadi itu kami menyelesaikan bersama-sama. Ini caranya. Itu sebenarnya itu saya mengukur kesuksesan sebuah bank itu situ. Bukan seberapa besar saya memberikan bantuan, tapi bagaimana cara ketika risiko itu ada, saya bisa memberikan solusi mendampingi dan itu keluar. Nah, ruang-ruang ini sebenarnya pemerintah daerah itu bisa bersih. Jadi sebenarnya mudah sekali sebenarnya saat ini, karena orang Papua saat ini yang memimpin, orang Papua yang diberikan kesempatan di seluruh Papua. Jadi kalau bicara tentang dunia usaha dan permodalan, sebenarnya mudah. Kalau memang penting. Jadi kita bisa mendekatkan, ada lembaga keuangan, ada pemerintah, kita bisa buat sesederhana mungkin sesuai dengan karakter orang Papua. Nah, mungkin orang Papua kadang-kadang ini yang terjadi, perasaan kita kan kalau ada orang luar yang mendampingi kita, aduh, kayaknya kita rasa bagaimana, kan banyak kan anak Papua yang ada di perbankan, suruh mereka mereka yang itu mereka akan lebih welcome dan lebih bagaimana kurang dan lebih terbuka luasan untuk berbicara mungkin kendala dalam apa proses menjalankan usaha dengan modal yang diberikan kira-kira saya sebagai debiturnya harus bagaimana supaya jatuh tempo itu saya juga bisa membayar karena memang lembaga keuangan ini juga kan punya aturan, kalau kita tidak bisa salah juga mereka punya regulasi, aturan dan lain-lain tapi kan sebenarnya itu tadi kembali ada pemerintah dan semua pemerintah tapi ya kembali ke wawasan seorang pemimpin juga belum sampai ditentukan itu bagaimana manusia saat ini kelompok itu bisa mendapatkan akses terhadap modal tadi itu kalau memang lebih mudah ya kalau tidak tercover di APBD ini ada lembaga-lembaga lain yang bisa dan harus didampingi juga jadi persoalan orang Papua itu masalah pendampingan itu penting, jangan di loss, jadi didampingi terus dan itu butuh waktu. Sebenarnya orang selalu malas itu, artinya pemerintah juga kadang malas itu dan ada stigma bahwa orang Papua malas, orang Papua tidak bisa itu karena tadi mereka malas mendampingi sebenarnya. Karena mendampingi ini butuh waktu. Mendampingi ini bisa dibilang kayak jam waker ya, pengingat kita begitu. Ya. Kalau tidak ada orang yang mengingat kita untuk apa yang kita lakukan hari ini, itu juga bisa mematahkan semangat ya. Jadi sebenarnya masalah modal itu, saya juga dengan zaman dan kondisi situasi sekarang di Papua ini, modal itu sudah susah sekali. Kalau dari semua potensi yang orang Papua bisa mendapatkan ini bisa bergerak. Dipermudah semuanya bisa jalan ya. Sambil tadi karakter orang yang mau berusaha itu betul-betul itu. Kalau ini kita berusaha bukan kita kerja proyek pemerintah, jadi nanti kalau tidak ini bisa disiasati, tidak ini kita bicara sektor apa bisnis, jadi memang betul-betul butuh
inilah butuh orang yang pemikirannya matang, komitmen. Dan sudah siap. Sudah siap. Sudah siap untuk tantangan resiko ke depan dihadapi. Jatuh bangun itu biasa. Siapa yang bilang hari ini orang sukses lantas, iya dia sukses terus. Ada tantangan itu biasa. Tapi justru dari tantangan itu kita harus merasa termotivasi. Kita bergerak terus. Bergerak terus. Jangan jatuh, justru jatuh itu sebenarnya apa, menjadi obat ya, perangsang untuk harusnya bisa. Strategi apa yang harus saya lakukan lagi ya? Sepatu untuk bisa. Oke, kakak. Kakak sebagai pengusaha ayam pedaging ini, apakah kakak ada terpikirkan untuk mentransfer ilmu regenerasi pengusaha-pengusaha lain? Apakah sudah ada atau? Itu kerinduan itu. Iya. Itu menjadi kerinduan sebenarnya. Iya. Saya ingin mesti ada anak-anak Mari, ada anak-anak Asma, ada anak Mati, Andobo, baik orang yang berdiri di belakang saya itu. Dan memang kami sudah, saya sudah satu dua anak yang sudah mulai. Saya percaya ini dia akan berjalan terus, walaupun perlahan, untuk mendorong terus, adik-adik dia ke depan akan tampil. Biar jangan saya sendiri. Itu tentu harus ada rekan. Regenerasi pengusaha ya kakak. Khusus sektor real, bukan kontraktor. Oke. Ah, kakak sendiri punya usaha ayam berdaging ini, apakah ada karyawan yang mungkin kakak ini kan memang kakak kelola sendiri? Ada. Dan dengan kapasitas 2000 ekor, jadi tinggal sendiri. Ada adik laki-laki yang biasa jaga, karena memang ini ayam yang sensitif. Tidak semudah kita akan memelihara ayam kampung. Nah, ini kan seperti bayi. Kita mesti awasi terus perubahan cuaca, dia seperti bayi lah kita menjaga ayam ini sampai dengan usia panen. Nah, usia panen itu dalam satu bulan tuh kakak bisa menghasilkan berapa dan berapa yang keluar? Kalau kandang ini ukurannya 2000 ekor, sekarang berapa itu bibit satu biosil itu 12.500. Ditambah dengan pakat merupakan 5-11, karena ini cepet ya, bibitnya pokok 5-11 yang sudah sebelah 400 sekian, hampir 500 ribu, itu kali 40 karung, per 30 itu, 30 juta lebih, belum ditambah obat-obatan maknya vitamin, vitamin, anugro, mesin kalau ada gejala atau listrik ya pokoknya kita keluarin kan antara 40 yang belum keluar dan dengan kapasitas 2000 berarti keuntungan dan kotor itu lah dalam satu bulan kakak panen dua kali atau satu kali. Satu kali kan usia 23-25 hari kan jadi kalau satu kandang begini ya kurang lebih 1.7 sudah pertama. Jadi kakak tidak perlu beli ayam di luar ya, di dalam rumah tuh sudah disediakan dari karena, ayam hasil usaha sendiri. Kalau 2000 ekor kan di setiap box itu ada 2 ekor gratis. Kalau 2 ekor gratis itu berarti ada 40 ekor. Ya tidak mungkin kita dalam satu bulan makan 40 ekor terus ya habis toh. Iya. Untuk ayam setiap bukan makanan mewah lah. Untuk saya sebagai ukuran saya sebagai masyarakat biasa, bukan pegawai negeri, bukan pejabat. Itu kalau yang makan ayam itu bukan makanan mewah. Jadi itu sebagai sifat makanan campur. Jadi itu sebenarnya motivasi saya juga. Saya punya anak di dalam. Kita sama lah. Orang hari ini makan ayam itu masih dua ribu terus. Saya sudah tidak bikin makan. Jadi menurut saya malah sebetulnya itu kan motivasi saya buat saya melakukan. Sekarang sudah menggunakan hasil tetapi yang dia ini juga menjadi tujuan dari motivasi saya dan saya harap melakukan itu juga harus oke kakak.
berbicara tentang usaha dan teman-teman muda hari ini seperti saya dan mungkin masyarakat yang mendengar, yang melihat, bagaimana caranya supaya teman-teman Papua, anak-anak Papua ini, mereka juga betul-betul mempersiapkan diri. Artinya orang tua menyekolahkan dari SD, SMP, SMA, bahkan kasih keluar kuliah di luar, kembali harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di Selatan Papua. Saat ini juga Selatan Papua lagi berproses untuk menjadi satu wilayah baru. Nah, apa yang perlu anak-anak muda kami semua ini siapkan diri supaya kami juga mengambil peran dalam wilayah baru tersebut yang mereka bilang itu Papua Selatan. Itu kira-kira seperti apa? Ini yang teman-teman anak Papua memang pasti melihat itu. Kalau TPS itu jadi, provinsi itu jadi, berarti kita orang asli Papua, kita bicara orang asli Papua ya, dan mana sampingan teman-teman yang lain, artinya kita orang asli Papua, kebutuhan provinsi itu kan ada sekian eselon 2, eselon 3, 4, jadi eselon 4 yang itu yang sudah tidak lagi. Berapa banyak kebutuhan? Kalau cuma orang asli Papua, hanya kita sudah cukup. Iya. Pasti teman-teman yang lain mereka akan merasa. Tapi juga kan orang, tidak semua orang Papua itu kan akan masuk ke dunia ini. Tidak semua anak-anak asli Papua dengan tingkat pendidikan yang pada tingkat tertentu untuk mengakses ke birokrasi kan tidak. Iya. Nah, sebenarnya solusinya itu hal seperti ini. Siapa yang nanti menyuplai ayam? Betul. Siapa yang nanti jual kopra? Artinya sudah ada potensi-potensi yang dari zaman dulu yang bisa kita kelola hari ini dan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih. Jadi sebenarnya sektor-sektor real ini fokus sudah siap tidak? Kalau belum siap, mana siap sendiri? Sebenarnya bagi kakak tidak usah kita proposal pemikiran kita dengan membahas bisnis yang terlalu mengeluarkan energi percuma. Yeah. Bagi saya orang Papua perlu mengeluarkan energi, simpan itu energi. Terus mirip potensi apa yang nanti ketika Papua Selatan ini jadi dan menjadi kebutuhan, contoh ayam. Yeah. Sudah lakukan itu. Sektor ekonomi ya? Nah, tidak usah berpikir atau tidak usah, you nanti tidak akan dapat kapasitas di tingkat itu. You proposal lagi kau punya energi ngomong TPS itu, untuk apa? Barang itu jadi atau tidak jadi, dia pasti jadi. Karena di mana ada satu pemerintahan memperpendek rentang kendali pelayanan, pasti akan dilakukan. Ya. Jadi energi yang ada sudah, bagi saya anak asli Papua, stop bahas barang itu. Sekarang apa yang kau siapkan? Itu yang pikirkan. Kalau TPS itu jadi, minimal saya sudah lakukan ini. Sehingga ketika TPS itu datang jadi dan sekian ratus triliun yang turun ke Papua Selatan, minimal 1.000 rupiah itu nyangkut di saya. Gitu. Jadi energi itu simpan dan pikirkan itu. Potensi-potensi yang ada itu digali dan dikelola. Dikelola. Sebenarnya ketika barang itu jadi, mau jadi ya, silakan. Saya sudah siap. Gitu. Contoh ayam potong. Ya. Kalau potong jadi, kan otomatis saya tambah saya punya kandang. Kan kebutuhan orang banyak. Ya. Nah, sekarang Papua yang lain siapa? Berapa banyak kebun kelapa? Ya. Atau berapa banyak kebun apa lagi? Itu yang disiapkan. Tanah ini kan kita orang Papua. Umbi-umbian nah, misalnya. Tanah yang luas ini mari dikelola bersama. Dikelola bersama. Ya. Itu yang disiapkan. Jadi energi itu kita bicara satu, kita lakukan 2, 3, 4, 5 sana. Ya. Bukan kita bicara 10, tidak lakukan apa-apa. Langkah pertama itu tidak ada. Itu yang salah. Ya. Jadi orang Papua simpan energi itu baik, tidak keterkasan energi untuk bahas barang yang tidak terlalu menjadi kebutuhan, sekarang siapkan itu. Iya. Jadi barang itu sudah datang, kita sudah kaget, santai saja. Iya. Mau dijungkir balik, ya kita biar saja. Iya. Sudah siap. Saya kira itu. Iya. Pesan-pesan semangat buat teman-teman muda. Pesan-pesan semangat ini. Ya, apa? Terus kita anak-anak asli Papua, seperti yang tadi dibahas, bahwa terkadang modal itu menjadi permasalahan kita, tapi aku percaya, semangat, jalan dulu, tabrak.
kakak juga tabrak. Iya. Dan orang Papua itu tabrak-tabrak tidak apa-apa. Sebab kalau kita tidak bicara tabrak, nanti orang takut. Jadi tabrak-tabrak saya tidak apa-apa. Seperti yang tadi kakak lakukan. Saya rekomendasi saya dapatkan di dinas peternakan itu kan saya pergi buang 50 ekor di depan kantor. Artinya tabrak seperti itu, baru kita bisa mendapatkan kesempatan. Kalau tidak, sudah. Nanti Anda begitu-begitu saja. Jadi modal yang ada, tadi kakak bilang modal nekat, tekad itu lakukan. Jangan pesimis, ini tanamu. Teman-teman lain, jangan kamu melihat bahwa teman-teman lain datang itu sebagai sesuatu yang negatif. Rubah mindset itu. Jadikan mereka sebagai partner. Banyak teman-teman luar yang mereka ingin menjadi, sharing mereka punya. Bisa bekerja sama. Ya. Jadi selalu belajar untuk di mindset orang Papua ini kita melihat teman-teman dan luar itu sebagai sesuatu yang positif. Supaya energinya masuk, energi positif. Jangan lupa membuka diri ya, nah, itu penting. Jadi energi positif sehingga apa yang kita mau dapat itu pasti tercapai. Teman-teman itu mereka mau kembali. Tapi kalau kita sudah membatasi diri, kita sudah melihat bahwa mereka sebuah ancaman, energi yang masuk juga pasti negatif. Anda tidak dapat apa-apa. Jadi jadikan mereka sebagai alat dalam tanda positif kan, bukan berarti alat juga untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Anak-anak Papua tetap semangat, belajar untuk tidak boleh lagi pesimis, tidak boleh lagi masukkan pikiran-pikiran negatif terus dalam pikiran. Jadi sudah, kalau kita melihat sebagai satu bentuk perubahan yang ada di Papua ini sebagai ancaman, tapi paling tidak kita belajar untuk meminimalis resiko. Itu yang bagus, daripada buang energi untuk menyesali, merenung, dan tidak memberikan solusi. Lebih baik lakukan sesuatu yang bisa meminimalis resiko daripada duduk diam dan berpikir negatif lagi. Jadi lakukan terus menerus, berpikir, yakin, tapi jangan adik-adik terlalu. Dan saya berharap setelah saya ini ada lagi di Marin ini ada di MAPI juga ada begitu, Asma juga ada, dan terus kamu baris panjang ke belakang. Itu sebenarnya motivasi. Menjadi sebuah kebanggaan kalau apa yang kami lakukan hari ini, 100 tahun orang masih cerita kita, itu sebenarnya kebanggaan. Daripada apa yang hari ini kita lakukan, tapi di belakang kita tidak ada kita balik, tidak ada anak aku yang kita kaderkan. Itu juga kan beban. Itu berdosa. Jadi saya punya tanggung jawab, saya lakukan ini, tapi saya punya tanggung jawab juga anak Marin, anak Mati, anak Asma, harus saya lakukan. Oke, baik, terima kasih Kakak Natalis Kaket, kita sudah bercerita sangat banyak sekali dan memang itu perlu untuk kita semua, apalagi anak-anak Papua, masyarakat yang ada di selatan Papua, bahwa menjadi pengusaha itu juga harus kita pikirkan bersama supaya potensi yang ada di selatan Papua kita bisa kelola dan kita bisa menghidupi, dan juga tanah-tanah yang ada kita bisa kelola sendiri untuk kita punya kebutuhan. Gitu ya Kakak. Terima kasih sekali Kakak. Sukses untuk usaha-usaha Kakak. Semoga apa yang Kakak lakukan hari ini bisa menjadi motivasi untuk generasi muda bisa menjadi pengusaha-pengusaha berikutnya. Dan saya Susana Kandainu, terima kasih telah bersama-sama dengan kami berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha di selatan Papua. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat siang.